Oke kawan-kawan, kita jumpa lagi dalam Saban People Channel. Oke, hari ini kita di kebun tembakau. Jadi, seperti yang kamu lihat di depan saya ini tembakau. Dia punya usia ini sekitar 1 bulan. Dan seperti kita nampak sekarang nih, dia punya proses mengangkat kaki. Kami sebut angkat kaki atau membuat batas. Dia punya usia lebih kurang 1 bulan. Dan kita tunggu sekitar 1 bulan lagi atau 2 atau 3 minggu untuk boleh sudah kita tuai dia punya daun. Setelah benih pokok tembakau dipindahkan ke tanah, proses menggembur tanah ataupun membuat batas adalah perlu bagi menyokong pembesaran pokok tembakau. Meskipun penanaman tembakau ini kelihatan mudah, namun sebenarnya penanaman tembakau ini memerlukan kerajinan dan ketelitian agar tembakau yang ditanam dapat memberikan pulangan yang lumayan kepada para pengusahanya. Setelah 2 hingga 3 bulan, tembakau yang ditanam tumbuh dengan matang dan siap untuk dituai. Oke, sekarang kita berada di kebun tembakau. Dia punya usia ini lebih kurang 3 bulan sudah. Dan dia sedia untuk dituai sudah ini. Dia tidak lama lagi, dia tua sedikit, boleh dituai sudah. Kamu lihat betapa suburnya. Pada peringkat ini, senyuman mulai terukir di bibir para pengusahanya. Karena setiap keringat dan penat lelah, akhirnya dapat dibayar dengan hasil tuaian tembakau. Suburnya hampir sama tinggi dengan saya ini tembakau. Terbaik. Proses pembajaan dan penjagaan pokok tembakau yang baik mampu memendekkan tempo kematangan pokok tembakau. Pokok tembakau mampu tumbuh sehingga 1 meter lebih dan mempunyai daun yang lebar. Daun-daun inilah yang akan dituai untuk dipasarkan kepada penggunanya. Penanaman tembakau tidak memerlukan tanah bersaiz besar, karena jarak penanaman pokok tembakau adalah kurang daripada 1 meter di antara satu dengan yang lain. Dan pengusaha tembakau di Kota Marudu selalunya dapat menanam lebih daripada 1000 pokok tembakau bagi setiap musim penanaman. Oke, sekarang kita bersama dengan pemilik nih kebun. Kita tanya lo apa yang dia buat tadi itu dan kenapa dia buat begitu. Oh, itu sigup napa diti. Tanto pada po tanaman po. Bibiton po, alapas bibiton pindaon. Nanaro po tong sambunan ni rito naman na. Ari ko to sambunan pagu, ang kotang kokyan timunan na poon. Nanaro po, ari ko sambunan pagu na pong gadan na. Iduan si tuntu ti rekoto kita lid iduan ni talid tu atum amu tumuo rekot sambunan pagu ko timpot opung gadan na upuan no amu abi sambunan diri yang ahatulis sigup na abi na mau dalam sampun na orang kasih tidak sigup di tiot kepada aku ot menanam. Aktiviti pemangkasan pucuk baru pokok tembakau perlu dilakukan bagi menjamin pembesaran pokok tembakau. Dan kaki tahun tangan nomor 2 ujung. Di mana kaki abang ini? Iya. Nomor 2 jalan. Ini daun tangan, ini daun ujung. Pucuk ayap ujung. Ya ujung. Ini yang paling bisa ini dan mahal. Amu anu itu daun kaki. Bayan usit yang anu bon. Nah situ daun tabuti ujung. Itu nomor 2 daun kala tamo tua itu nah nomor 2 no bo. No kulong situ tuntu ngamo tua nomor 2 iharati.
itu. Nah, itu masuk kan pokok ujung itu nomor 2 rakit itu. Nah, mau ikan. Itu yang paling sama hati itu tentu daun ujung dah. Bagus lagi di sana. Banyak lagi di situ. Lebih dari cukup sudah. Selain penanaman tembakau, para pengusaha tembakau juga turut menanam sayur-sayuran untuk kegunaan sendiri. Pengusaha tembakau yang murah hati ini turut memberikan kru Sabahan People beberapa jenis sayuran pada hari ini. Nono lagat nana, udih po, tuhnya nono. Meskipun penanaman tembakau ini kelihatan mudah, namun kemahiran, kerajinan, dan usaha yang cukup dalam penanaman tembakau adalah sangat diperlukan bagi meraih hasil yang menguntungkan. Penanaman tembakau di Kota Mardu ini adalah pertanian warisan yang sangat penting kepada komuniti di Kota Mardu dan dapat membantu mengurangkan beban ekonomi orang kampung, terutamanya semasa pandemi COVID-19 yang berlaku pada masa kini.